Baik, seterusnya kami nak bawa anda ke Cerita Pagi Pahang. Bersama mendengarkan penyampai kita, Fatin Nazwa Rashid akan berkongsi berkenaan Lady Concrete, bina rumah sendiri. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada hari ini saya berada lintas langsung dari Kampung Permatang Badak, Kuantan Pahang. Dan pada hari ini saya akan berkongsikan kepada anda mengenai seorang wanita yang sebenarnya telah pun membina rumah dengan titik peluhnya sendiri, seperti contoh membancuh simen, bertukang dan juga menyusun batu bata untuk membina rumahnya sendiri. Auni Hazwani Faizun ataupun lebih dikenali di platform TikTok sebagai Wani Faizun telah pun mendapat pengiktirafan di kalangan penggiat media sosial dan mereka telah pun menggelarkan kepada beliau The Concrete Lady Malaysia. Dan ini sudah pasti sebenarnya sesuatu yang mengagumkan untuk kita semua, di mana Puan Wani Faizun ini juga sebenarnya adalah merupakan seorang guru Al-Quran yang mana hanya mempelajari cara untuk membuat rumah ini melalui laman sosial dan juga rancangan-rancangan di televisyen. Dan apa-apa pun, untuk anda yang sedang menonton kami, di belakang saya ini sebenarnya ini adalah antara yang ingin saya tunjukkan kepada anda yang sedang menonton kami pada hari ini. Dan apa-apa pun, insyaAllah pada hari ini kita akan bersama sendiri dengan Tuan Badannya, iaitu Puan Auni Hazwani Faizun. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Puan eh? Sihat, alhamdulillah. Baik Puan, kita nak tanya jugalah macam mana Puan Auni timbul minat untuk membuat ataupun membina rumah ni sendiri? Kalau timbul minat tu asalnya daripada cita-cita lah kot, impian. Tengok orang ada rumah sendiri semua kan. Dan dalam masa yang sama suka benda-benda DIY. So tu yang jadinya projek rumah ni. Ini orang kata minat lah. Kalau tak minat pun susah juga. Jadi kita nak tanya juga kepada Puan Auni. Sudah berapa lama Puan Auni mula membina rumah ni sendiri? Rumah ni kalau ikut start pacak tiang mula-mula tu September 2021. Tapi lepas pacak tiang 2 minggu tu saya tak sihat. So saya break setahun. Saya mula balik daripada Ogos 2022 sampai sekarang. Jadi kalau ikut kira 2 tahun lah. Kalau tolak yang setahun tu. Dua tahun. Okey, baik. Tapi kita nak tahu juga di mana Puan sendiri adalah merupakan seorang guru Al-Quran. Jadi kita nak tahu bagaimana Puan ingin membahagikan masa antara mengajar dan juga membuat rumah. Mungkin pada waktu malam ke macam mana tu Puan Auni? Okey, dari segi bahagi masa ni sebab saya mengajar bila petang. So pagi tu saya free. Saya akan buat belah pagi dan lepas buat pagi, tengah hari tu rehat, petang pergi kerja, malam kalau ada mood kita sambung malam pula. Macam tu. Dan ikut masa-masa free lah. Baik, itu dia kalau anda dapat lihat ya, bila kita timbulnya minat, tak kisah pagi, petang, malam, kita akan buat rumah tu sendiri. Jadi bila jangkaan rumah ini akan siap menurut Puan Auni sendiri? Jangkaan tu saya tak letak spesifik punya jangkaan, tapi paling cepat tahun ni. Paling lama tak pasti, kita tengok modal. Tengok modal lah macam tu. Baik, itu dia kita bersama dengan Puan Auni Hazwani Faizun. Dan apa-apa pun untuk hari ini, itu sahaja cerita pagi yang dapat saya kongsikan kepada anda mengenai kisah seorang wanita yang cekal dan perlu kita contohi sebenarnya untuk menjadi pemangkin semangat kita semua. Jadi apa-apa pun, kita kembali pada rakan penyampai di Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Ya, baik. Terima kasih rakan penyampai kita dari Pahang yang berkongsi berkenaan dengan Lady Concrete membina rumah sendiri.